menuju ke TKP, memasuki area perkebunan, mendaki gunung. Jadi 14 orang ini melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Ada yang membacok di bagian pundak, bagian kaki. Ada juga yang menggunakan batu menghantamkan di daerah kepala berdasarkan hasil dari otopsi juga. Kemudian setelah saudara Mama tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian dilakukan penguburan di bawah kaki gunung Cikuray. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.